di samping saya itu ada proyek untuk kereta api cepat ya di samping tol tuh. Sudah seperti itu sekarang kondisinya. Tuh, kereta api cepat ya seperti itu tuh. Saya bisa mengabadikan dari dalam mobil saja ya. Ini sekitar Cimahi ya. Tuh, itu ya tiang-tiangnya sudah berdiri kokoh. Tidak ke Bandung, perkembangannya sudah seperti ini untuk jalur ini ya, kereta api cepat gitu itu. Jadi jalan sudah mulai berdiri ini. Di tol Cileunyi. Terus ya pembangunan yang terus berjalan. Tuh. Ini sepanjang dari ini kita lihat dari mulai Padalarang ya Cimahi sudah pinggir jalan terus tuh. Kita naik kereta api di Kado Bangkong itu kelihatan sekali proyeknya. Saya udah lama kalau pada tahun 2017-18 saya sering melihat belum seperti ini. 2019 nih, sekarang udah 2021. Jadi cepat ya itu. Nah, masih tiang-tiangnya mungkin nanti setelah itu akan ada apa ya semacam ininya nanti. Saya nggak tahu kalau dari Jakartanya seperti apa di Cipularang itu. Ini proyek dari mulai Cimahi kan? Mungkin nanti akan terus mengabadikan ini. Maaf kalau goyang-goyang karena memang tipis. Tinggi sekali ya. Tidak kebayang nanti tanda-tanda CIC-nya berapa itu nanti.
Jadi makin nanjak lagi ke atas tuh, seakan-akan
beranjak ya ke atas lagi tuh. Atas lagi karena mungkin konstruksi tanah bawah batu di atas kan ada. Semakin ke atas lagi di sini. Proyeknya luar biasa. Jadi dari ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke bawah seimbang dengan jalan tol. Hampir sama dengan jalan tol. Kalau ke atas karena memang terus masih under construction ya, masih pembangunan. Tuh. Itu dia tuh. Oh, alat-alat beratnya tuh. Luar biasa. Buah batu daya kepala. Batu daya kolot koleksi
kita pikirin lagi kan kita rest area. Ini sudah nyampai di dekat Gede Bage ya. Tuh, dari mana sana tuh di Gede Bage. Tidak ada yang kiri ya, di atas sana itu pasti proyeknya sebelah.